Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dava Hakim Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ini kandang saya saat malam hari. Biasanya saya jam-jam 9 itu kontrol dulu istilahnya ya. Kontrol keamanan, keamanan telur ini nih. Nah, yang saya lakukan biasanya kalau malam hari mengkultin atau panen telur yang tidak ada penutupnya, karena jika dibiarkan begini nih, ini bisa-bisa dicuri tikus. Ini banyak anda anu ya, tidak mau bagi, tapi kan kalau dimakan banyak kan ya rugi kita. Yang kedua, biasanya kalau saya di kandang saat malam hari ya ini nih, memasukkan ini, makan masukan biar tidak telat makannya. Kan kalau ini seperti saya bilang kemarin kan, kalau nggak digini kan nggak turun makannya. Ini kemudian cek minum ini sangat penting. Minum ini jangan sampai tersumbat ini. Sini saya menambahkan ini. Untuk jaga-jaga kalau ada yang tersumbat, biar tidak biar bisa minum intinya ya. Kalau tersumbat nepalnya kan bisa minum lewat ini, galon kecil ini. Ini saya apa istilahnya ya? Ini kalau saya pergi saya isi penuh semua, karena panduan saya kan kecil, jadi kalau ditinggal seharian bepergian kan kurang airnya. Padahal air itu sangat penting. Jika kekurangan air kan kalau bisa drop, bisa tidak bertelur, ngambek. Buahnya pada ngambek kalau kehabisan air. Lebih baik kehabisan pakan daripada kehabisan air. Nah, yang saya panen telurnya yang ini, yang tidak bagian tutup telurnya ini, saya paling segini doang ini dan punya saya itu yang telurnya kalau malam hari. Dan saya ambilnya yang tidak ada tutupnya, jadi ya segini ada wadah, segini aja cukup. Jadi itulah aktivitas saya di kandang saat malam hari. Beda peternak, beda aktivitasnya. Kalau saya itu nomor satu mengutin telur yang belum ada tutupnya, kemudian cek air jangan sampai tersumbat atau kekurangan air. Yang ketiga tadi, masukkan pakan ke dalam biar punya bisa makan dengan tenang. Itulah sedikit itulah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.